Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini saya ada deposit 10 USD sahaja, iaitu pada broker Tradefields. Saya akan cuba grow sebanyak yang mungkin untuk akaun 10 USD ini. Oh my god! Wow! Broker ini specialist untuk trade index, di mana dengan modal yang kecil 10 USD ataupun 30 USD sudah pun boleh trade pada pair index seperti Dow Jones. Itu dia guys, dengan 10 USD saya boleh entry 0.053 layer, iaitu 0.15 lot. Untuk pengguna Tradefields, jangan lupa untuk pilih indices yang ada simbol S ini supaya akaun korang dapat tahan floating dan boleh entry banyak layer. Okey guys, apakah sebab saya entry buy? Pertama sekali di sini kita ada dominant break buy, di mana lebih daripada 3 candle yang break satu bearish candle. Kemudian tandakan candlestick yang close di luar daripada area dominan tersebut. Seterusnya kita boleh terus gunakan fibo retracement, tarik daripada body hingga ke shadow paling bawah. Setelah tarik fibo, kita terus boleh dapat direction ke mana price hendak pergi. Target pertama, price ada potensi membuat kenaikan sehingga 161.8 ini. Sekiranya price berjaya melepasi area ini, price ada potensi naik hingga ke level 261.8 di atas. Berjayakah akaun 10 USD ini grow sehingga ribu-ribu dolar? Sekarang masih lagi berada dalam keadaan floating loss. A few moments later. Itu dia guys, akaun ini telah pun MC. Dan sekarang price telah pun membuat kenaikan seperti yang dijangkakan. Emotional damage. Tahniah, saya telah pun berjaya buang masa bersama akaun $10. Sekarang saya deposit lagi 1000 USD pada akaun Tradefields yang lain. What? Saya layer buy sekitar 20 lot lebih. Do it. Just do it. Jumpa lagi pada video seterusnya. Mountain ground. Горная поляна, таких мест как здесь. Жаль, но осталось мало. Люди едут с Ямала до Волгодонского.